Info Jepang dari Mamen Sakura. Posting salah satu restoran Indonesia yang ada di Tokyo. Mimin juga ingin membahas, tapi bukan restoran yang viral itu ya. Nama restorannya adalah Cinta Jawa Cafe. Pandu Mamen semua ke restorannya ya. Mamen bisa lanjut ikutin video Mimin yang ini. Daftar menunya. Grand openingnya dimeriahkan oleh stand up komedi Indonesia Tokyo loh. Stand up Indo Tokyo, kalau disingkat Sinto. Eits, restoran Indonesia yang ada di Tokyo bukan cuma ini. Yo, selamat bergabung di Mamen Sakura. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like, serta share video YouTube ini, dan tinggalkan komen pada kolom komentar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Info Jepang dari Mamen Sakura. Video minggu lalu, Mimin udah bahas tentang kesopanan anak SD di Jepang serta pelajaran yang mereka dapat di sekolah. Beberapa hari lalu, di Twitter, posting salah satu restoran Indonesia yang ada di Tokyo. Dan lanjut, Instagram juga ikut merespon postingan tersebut. Yang ini loh. Nah, terkait dengan hal tersebut, pada video Info Jepang kali ini, Mimin juga ingin membahas tentang salah satu restoran Indonesia yang ada di Tokyo. Tapi bukan restoran yang viral itu ya. Nama restorannya adalah Cinta Jawa Cafe. Sebelum ada di Tokyo, Cinta Jawa Cafe ini buka duluan di daerah Kanagawa. Di Tokyo sendiri, saat ini udah ada 2 lokasi. Mimin akan coba pandu Mamen semua ke restorannya ya. Pandunya secara virtual tapi... Untuk lokasi pertama ada di Akihabara. Mimin poinkan Mamen semua udah berada di pintu keluar stasiun Akihabara di Suwadori Exit. Kalau Mamen semua naik kereta JR Line, bisa cari pintu keluar Suwadori Gate. Dan kalau naik Tokyo Metro Line, Hibiya Line, bisa cari petunjuk arah pintu keluar nomor 1. Baru lanjut, ikutin deh video Mimin yang ini. Lokasi kedua yaitu di Shibuya. Baru buka loh tanggal 13 Maret lalu. Mimin mulai langsung dari penyeberangan yang sibuk itu ya. Dan Mamen bisa lanjut ikutin video Mimin yang ini. Mamen bisa berpatokan lurus aja ke arah gedung Parko, belok kiri
lurus, nanti kelihatan deh gedungnya. Di jalanannya agak turun. Untuk menunya sendiri, Mimin udah videoin nih daftar menunya. Indonesia banget dan rasanya juga dapet. Kebetulan pas pembukaan cabang di Shibuya, Mimin hadir nih. Grand openingnya dimeriahkan oleh stand up komedi Indonesia Tokyo loh. Nih Mimin kasih cuplikannya. Ya sebenarnya kita ini ya apa namanya dari komunitas stand up komedi Indonesia Tokyo. Benar. Boleh tepuk tangan dulu dong. Indo Tokyo, kalau disingkat Sinto. Jadi saya ini adalah seorang mahasiswa tahun keempat yang akan lulus Agustus ini. Tapi kalau saya pinter ngejilat dosen. Salam Wibu. Ada Wibu di sini, ada Wibu. Jadi hari ini saya akan membawakan sebuah cerita rakugo. Joni Jawa. Udah mirip ya sama Jerome Widodo. Assalamualaikum rakyat-rakyatku. Saya punya 3 jokes. Tolong ketawa apapun yang terjadi. Karena kita ini adalah kumpulan orang Indonesia di Tokyo yang pengen menghibur kalian semua. Gak ada maksud lain. Dan kita ini terselamatkan karena adanya kita tinggal di Jepang. Karena kalau kita tidak tinggal di Jepang, kita ini cuma mas-mas biasa doang gitu loh. Saya di sini mau melawak bukan ngasih kata sambutan ya. Jadi tolong ketawa kalau nggak mau dipukuli. Dukanya itu kalau pas lagi nganterin tamu banyak yang manggil gue supir. Padahal gue pengen banget dipanggil driver loh. Kalau momen semua lagi ada di Tokyo dan rindu masakan Indonesia, bisa banget berkunjung ke restoran ini. It's restoran Indonesia yang ada di Tokyo bukan cuma ini, masih banyak loh. Mimin bahas di video selanjutnya. Oke? Terima kasih telah menonton video ini. Masih banyak loh video lain yang bisa kamu tonton. Bagi mamen-mamen semua yang memiliki kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ciao!